hati yang paling dalam. Kami tidak bermaksud untuk merugikan pihak Indomaret. Ini hanya bersifat spontanitas dari kami, dan kami akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak Indomaret. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kemudian hari. Demikian klarifikasi dan permintaan maaf dari kami. Selanjutnya kami berharap tidak ada lagi perbuatan yang sifatnya menyudutkan. Terima kasih. Dialami oleh pihak Indomaret. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.